KW asal Brebes, Jawa Tengah yang dilaporkan positif virus corona mutasi B117 ternyata sudah berada di kampung halamannya di Brebes sejak hampir sebulan lalu. Kini TKW dari Arab Saudi tersebut masih menjalani isolasi mandiri di rumahnya. AT 47 tahun, tenaga kerja wanita asal Brebes, Jawa Tengah, dilaporkan terpapar virus corona mutasi baru B117, saat ini sedang menjalani isolasi mandiri bersama keluarganya. Isolasi mandiri yang dilakukan Aisyah bersama kedelapan keluarganya dilakukan atas permintaan Dinas Kesehatan Brebes. AT sendiri mengaku heran baru diminta isolasi mandiri padahal ia sudah hampir sebulan berada di rumah setelah pulang dari Wisma Atlet Jakarta pada 17 Februari lalu. AT sebelumnya menjalani PCR di Arab Saudi dan dinyatakan negatif. Namun Aisyah diminta untuk menjalani isolasi hotel. Setelah diswab PCR di hotel, hasilnya positif. Aisyah lalu menjalani isolasi Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Setelah 11 hari isolasi di Wisma Atlet, Aisyah dinyatakan negatif. Itu yang dari Jakarta ada di adik saya, cuman ada di HP.